Seorang warga negara Filipina bernama Mario Gela menjadi deteni di rumah detensi imigrasi Manado yang ditahan karena tidak memiliki dokumen perjalanan dan paspor saat diketahui bekerja di wilayah Indonesia. Mario Gela yang berusia 45 tahun ini diterima Rudeni Manado dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Banggai, diketahui lahir di Sangihe pada 24 September 1978 dan sudah berada di Indonesia sejak tahun 2020. Dia masuk ke Indonesia secara ilegal, kemudian bekerja sebagai nelayan. Karudeni Manado Paulus Hananto Kuscayono melalui Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Dika L. Putra mengatakan, deteni tidak memiliki dokumen perjalanan dan paspor. Ada penyerahan dari Lubuk Banggai, satu orang deteni diduga warga negara Filipina. Yang bersangkutan tidak memiliki dokumen perjalanan, paspor, dan dikenakan pasal 71 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ada rencana deportasinya kapan, Pak? Untuk saat ini kita sedang melaksanakan koordinasi ke kedutaan Filipina terkait dokumen perjalanan. Nanti setelah dokumen keluar baru akan dilaksanakan proses pendeportasian ke negara asalnya. Sudah 3 tahun lebih. Berapa? 3 tahun lebih. Di Lubuk ada bikin kegiatan apa di sana? Berkebun. Kebun. Ya, punya istri? Ada. Nah, anak berapa? Saya belum ada. Oh, belum ada anak. Dan di sini usahanya apa, Pak? Kebun dengan piara sapi. Training, ada niat ke Filipina atau seperti apa? Ya ada sih niat, tapi yo mau gimana lagi, uangnya itu belum ada. Selanjutnya, kepada masyarakat yang mendapati informasi soal warga negara asing ilegal, dihimbau agar dapat melaporkan ke kantor imigrasi terdekat atau ke kantor polisi agar dapat diproses lebih lanjut. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.